Dan insya Allah 6 cikgu itu akan berdasarkan misi kita sebenarnya untuk memberi affordable experience kepada semua pengguna di Zandra, di mana kita akan memberi personal statement. Disebabkan itu ada 6 series ini, kita memberi karakter dan personaliti yang berbeza, di mana bawahan-bawahan itu mengikut personaliti dan karakter-karakter tertentu, di mana kita ada deluxe, kita ada elegant, kita ada luscious, kita ada intense dan kita ada juga classic. And another one is dynamic. Yes, dynamic. Lupa saja kan. Lupa pula. Okey, tapi itulah yang kita akan berikan kepada wanita-wanita yang dynamic. Baunya seperti apa dan macam mana. Kepada orang yang suka bau classic, yang orang kata, this is me. This is me. This is my statement. This is my bau lah. Jadi kita ada wangian. Kalau kita ingat, kalau macam contoh dengar bau, kalau ingat dalam memori, kalau ayah saya pakai bau polo, kalau kita bau, kita teringat kepada ayah. Begitu sekali, personal bau ni sebenarnya memainkan peranan kepada setiap individu. Jadi saya harap Zandra akan terus mempelopori industri minyak wangi, bukan sahaja di Malaysia, tetapi visi kita dalam tempoh 10 tahun, kita akan mendominasi Asia market, insyaAllah. Doakan Zandra pergi lebih jauh, insyaAllah. Baik. Yes, okay. Saya duduk kat sebelah kanan. Let's best get okay. Let's have a
Hashtag kita, let passion lead you. Ingat ya hashtag ini, let passion lead you. Okay, pernah, saya tahu ramai kat sini dah sebut jenis-jenis 6 series tu kan. Tapi semua pun tak sabar nak bau juga. Jadi saya ada soalan jugalah ya. Sebelum kita tunjukkan anda apakah di belakang tapir putih ni, saya nak tahu macam mana bila pengguna boleh beli mula beli rangkaian yang terbaru ni. InsyaAllah. Dan juga promosinya. Okay, insyaAllah kita akan bermula sebenarnya stokis-stokis kita dah membeli wangi-wangian di Zaza, betul? Dah borong habis, dah tapah habis dah ni. Habis. InsyaAllah pada pada minggu depan, sama ada hari Selasa atau Rabu, kita dah boleh lancarkan terus kepada pengguna-pengguna di Zandra, insyaAllah. Wow, hebat. Okey, ini satu lagi ni. Saya ada dengar, tapi dengarnya memang valid lah. Dengar cerita, ada dua pesawat Air Asia yang akan dibaluti oleh Zandra. Betul tak? InsyaAllah pada bulan 11 ini kita akan buat perasmian bersama Air Asia di Senai dan kita dah dapat balut. Itu adalah satu kejayaan bagi saya di mana saya lihat banyak sangat company yang besar-besar berada di kapal terbang. Saya rasa satu hari saya akan berada di situ dan Alhamdulillah cita-cita ini tercapai dan saya ingin memberi anda rasa bangga kerana anda menjual. Bagi stokis-stokis, menjual minyak wangi di Zandra. Satu sebenarnya saya nak tekankan di Zandra ini sebenarnya memberi peluang kepada suri rumah dan student menjana pendapatan sebenarnya. Dan sebenarnya di Zandra nak memberikan mereka IQ, EQ dan juga SQ yang paling penting dalam perniagaan. It's not only kita menjual tetapi kita ada benda-benda yang kita boleh menyumbang balik. Itu the value of di Zandra, insyaAllah. Wow! Bila kita bercakap dengan orang yang you know CEO, founder, so kita semua dapat ilmu juga. So saya rasa itu adalah satu perkongsian yang sangat-sangat hebat and also inspiring. Betul tak? It's very inspiring to all of us. Nothing is impossible. But kata kita punya hashtag, let passion lead you. Okay, jadi saya nak bagi tahu lagi sekali kepada anda semua ya, Poena. Kejap lagi kita ada Haiti di sebelah. Okay. Dan saya dah kata, kita ada lucky draw. Kita ada lebih 300 perfume terbaru di Zandra yang diberikan. Dan juga sekarang ni, saya nak minta Poena duduk dulu. Ayah. Saya tak tahu apa yang berlaku di belakang ni. Ini dinamakan surprise. Surprise. Jadi Poena, terima kasih. Boleh minta buka sekali lagi buat Poena. Thank you. Stokie, thank you so much. Okay. Jadi adakah anda semua excited? Yes? Adakah anda semua excited? Nak tengok ni, baru ni, rebranding ni, product launching. Do you want it, guys? Lagi kuat, do you want it, guys? Okay, ladies and gentlemen, this is the rebranding and product launching of the Zandra 2017. The Zandra, the character of love, peace, companionship and harmony. We create unforgettable experiences. Our touch elevates confidence. Our colors. Black, basic and strong. The symbol of sophistication and seduction. White, pure and clean. The symbol of perception and sincerity. Gold, a precious designer element. The symbol of prosperity. Burgundy, deep and rich. The symbol of determination and wisdom. Classic, dynamic, intense, luscious, elegant. Classic, it's empowering. It's vintage with a touch of thunder state of power. The quintessential nature of the Zandra is versatile. Dynamic, it's powerfully flexible. It's like a chameleon that can change its color to suit its surrounding. Dynamic, like the Zandra's armor. It's perfect for the active people and the adventurers who take on challenges with a pinch of salt. Intense. It's seductively irresistible, and it makes people come back again and again. Like the Zandra's mothers, they come back to her, not only with her charm, but for her long-lasting influence. Luscious. Just like the quality of the Zandra's fragrances. It describes the Zandra's top-notch quality and her motto, you don't have to be rich to smell expensive. Elegance, a signature of grandeur. Just like the rose gold color we pick for the seams of our perfume bottles. It's our statement for unsurpassed quality and workmanship. The Zandra, let passion lead you. Thank you.
Everybody, are you guys ready? A la mano, pues, ya. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, come with me, 2, 1. Are you ready? That's not the end of it. That's just the beginning. Ladies and gentlemen, this is the rebranding of Dizandra. If you're excited, come and shout with me. Are you excited, guys?
How do you like it, everybody? What's up, mana? Cantik tak, apa? Yang tengah tengok Facebook Live, I'm sure you guys are screaming out. Boleh beri tepuk kaki lagi? Inilah dia. Bantuan baru penjenamaan untuk Dizandra. Beri tepukan paling kemurah, boleh? Come on, everybody. Semua sibuk pegang handphone. Cari nak tepuk ni, cari nak tepuk ni. I know. It's okay. Jangan lupa hashtag let passion lead you. I love your energy. Sebab tak boleh tepuk, boleh saya dengar solakan yang paling kemurah sekali lagi untuk Dizandra. Love it. Anda semua memang hebat. No wonder Dizandra is best of the best of the best. Puan Erina, anda mempunyai stokis, agent dan juga dropship yang hebat. Betul ke? Baik, inilah dia. Bentuk baru. And you can see, memang saya rasa dia sangat internasional. Betul ke? Betul kan? It's like saya masa tengok tadi macam, wow, this is just so awesome. Dan saya rasa semua stokis lagi semangat nak menjual. Betul kan? Betul, yes. New look. Okay, sekarang ni Puan Erina, bersama dengan handphone, boleh bersama saya. Saya ingin menjemput Puan Erina. Boleh bagi tepukan kepada Puan Erina sekali lagi? Okey, kita dah tengok. Wow. Saya rasa muzik pun terkejut juga. Terkejut. Cantik sangat. Okey, Puan Erina. Puan Erina nak nyanyi kan? Tak. Okey, gurau. Baik, this is the new look. Macam mana perasaannya bila melihat? Nak menunjukkan kepada semua orang ramai. Goosebumps. Eh? Betul, anda pun goosebumps ke? Goosebumps kan? Terasa lainnya. Ser darah beku bergetar seperti itu ya. Yeah. Alright, dan Puan Erina, kita nak tahu sebenarnya itulah botol baru. Yeah. But kita nak tengok yang betul-betul punya, betul tak? Itu yang replika, tapi kita nak tengok real. Saya ada buat magic untuk semua. Saya dah kata, hari ni saya host, saya buat magic, saya nyanyi. Kita pergi ke sana. Okay. Kita pergi sana. Alright. So I will be on this side. Okay. Sebenarnya di sini adalah perfume yang sebenarnya, ya. Perfume yang sebenarnya, dan saya rasa anda semua nak tengok bagaimanakah saiznya, besarnya and the look and feel. Okay, Puan Erina, kita akan tarik sama-sama tau. Okay, tapi kita minta anda kira 5, 4, 3, 2, 1, boleh? Okay. 1, 2, 3, go! 4, 3, 2, 1. Woo! Wow! Wow, okay. Ini adalah bukan saya pegang kan, saya nak pegang dulu. Wow, memang sangat-sangat cantik. And also saya rasa very compact. Jadi Puan Erina, saya tahu, boleh senyum dulu. Mungkin okay, semua tak boleh senyum dulu. Okay, ambil gambar dulu. Smile off, okay boleh. Sambil tu saya, mulut saya memang tak sok cakap ya. Okay. Dan kepada anda semua, ini adalah the new look of Dizandra. Rebranding. Dan saya tahu anda semua sangat lemak, tapi bau dia macam mana Daya? 6 series saya pun Erina, betul? Betul. Mungkin boleh ceritakan sikit secara ringkas. Ya. 6 series ni, dan juga yang di hadapan saya, Amir ada, Kak Zai dan semua, mungkin yang di depan ni saya nak bagi anda bau. Boleh? Semua macam, bau boleh. Okey, Puan Erina sambil tu boleh cerita juga about the perfume, tentang 6 series ni. Wah, boleh cabut ni? Boleh. Okey. Okay. Yang di sini sebenarnya. Saya rasa yang belah sini. Okay. Cuba try. Dia ada lekat. Cuba pegang yang ni. Okay. Lekat juga tapi berat sikit. Okay. Okay, so kita ada sebenarnya 6 series. Uh-huh. Dan sebenarnya Daya, ada satu yang kita tak ada, iaitu Deluxe series. Okay. Dan our plan is actually kita nak buat Royal series. Royal series. Mixed Royal. Okay. But then kita ada 5 saja sebenarnya. Uh-huh. Intense, Classic, Luscious, Elegant and Dorang tahu. Okay, dynamic. So kita akan bagi contoh macam Eleanor. Eleanor. Okay. Kalau kita spray. Okay, saya bagi mereka bau lah. Sambil itu, Puan Erina ceritakan. So, okay. Eleanor ni adalah perfume Luscious. Di mana orang-orang yang memakainya adalah wanita-wanita yang sangat sweet, sukakan macam bau-bau candy, bau-bau yang sweet lah senang cakap kan. So Luscious is something yang you can feel. Okay, boleh-boleh hulur tangan. Tak apa, stokis-stokis kita tunggu je ya. Semua dah masing-masing dah tahu perfume apa. So, Eleanor, sweet-sweet baunya. Okay, sebelah sana mungkin ada yang... Boleh, kejap lagi kita akan pass ke sana. Pass ke sana, okay. Itu... Eleanor. Okay. So, Eleanor, this is Luscious. Salah satu, kita ada banyak sebenarnya dalam Luscious ada 4 atau 3 tak silap. Okay.
okay. Wangian. So ini adalah Shulio. Hush, bau dia macam very exclusive. Yes. This is susah nak cakap tu. kita bagi anda bau. Ini belakang nak bau juga ke yang dekat sini? Ini antara yang laris. Ini di laris. Pasaran. Yeah. Okay. This laris pasaran sangat. This is luscious also tak silap. Okay. Shalia. Apa yang kat belakang tu? Yang kat belakang tu sabar je. Kat sini Daya. Okay, tak apa. We will pass through. Okay, yang belah sana mungkin saya nak bagi anda. Boleh sikit. Pass the bottle. Okay. Boleh pass the bottle, maybe? Mesti kejap lagi macam dah banyak bau ni. Yep. Okay. Dan saya tahu ramai. Siapa lagi nak ni? Daya datang sekarang. Oh, kat belakang pun nak. Okay, sabar. Saya nak bagi tahu satu fakta hari ini. Bukan auta. Lebih 300 perfume akan diberi kepada anda hari ini. Yang dalam dewan ni. Promise. Alamak, kalau tak ada semua kejar raya lepas ni. Tak ada. Confirm ada. It's for you guys. Okay. Jadi, Puan Anna. Kita seterusnya bau apa pula? Kita nak pass lagi. Tadi kita dah sebut dua bau. Okay, this is Lady Rose. This is classic one. Siapa yang suka, tak semua orang suka bau ni. This is bau classic, tapi bagi saya sangat mencintai bau ni. Kalau classic, kita ada seorang memang fashion guru. Saya rasa Lady dia memang sangat classic. Kita ada Kak Zai. Kak Zai? Waktu itu kau pandai kan kau dah ya? Kak Zai? Classic means classy. Okay, cuba bau. Tak. Kak Zai boleh bau dulu and kita akan pass. So this one memang baunya sangat luar biasa jugalah kiranya Puan Anna. Ada orang lain-lain style spray tau. Ada spray tangan, ada spray kat depan, spray kat rambut. Betul tak? Semua ada style masing-masing. Dia okay. Spray kat muka, takut. Ini dinamakan baru, face mist dah jadi dah. Yes, untuk lelaki ni wanita. Oh, lelaki. Nak lelaki yang handsome ke macam mana? Ialah bau ni. Okay, this is Clubman. Clubman? Wow, Clubman. Okay. This also classic. Bau untuk okay. Lelaki. Tapi this one is evergreen. Evergreen. Okay. Oh, wow. Tak, betul tak? Setuju tak? Ada bau, kita bau handsome-nya bau tu. Yes. Bau tu handsome. Jadi saya nak cari orang yang handsome nak bagi bau. Okay. Kat belakang tu saya bau handsome. Okay. Okay, saya akan datang bagi anda spray sikit. So this one sesuai untuk umur berapa ni, Boyana? Itu umur 30 ke atas. 30, umur berapa umur? 27. Handsome tak bau? Handsome tak? Nak dua dia kata. Okay, Kak Anna, ini kita datang untuk bau lelaki yang macho. Dan saya rasa selain daripada, ini clubman. Ya, yeah? Untuk awak clubman sebenarnya. Dan okay, next kita nak bau apa pula? Kita dah berapa dah sebenarnya tadi? Tak apa, takat gambar dulu. Alright. Big smile. Okay, Puan Anna. Tak apa, saya pusing. It's okay. Don't worry. I got it. Okay, kita ada humerus. This is humerus. Okay. Humerus ni bau luscious. Okay. Bukan sahaja bau dynamic silap. Okay, bau dynamic. Okay, so bukan sahaja dynamic ni orang yang suka sport lah. Dia bau fresh. Siapa suka sport kat sini suka fresh? Dia bau lemon. Awak lagi tadi awak lah yang handsome. Awak lah yang sport. Macam mana ni? Yang spot ni kita bagi Yus Farid, you know, one of the blogger. Kita bagi dia bau. Okay, mana? No, salah. Yang ni. This one? Dah banyak bau. Itu Clubman. Humerus. Okay. This one intense. Intense. Okay. Bau dia memang bau. Sedap. Tak, dia bau lelaki. Tadi lelaki handsome. Ini lelaki dia lain macho. Siapa rasa dia macho kat sini? Tak ada semua saya. Sorry lah, no, aku tak macho. You find it, kita bagi awak bau sikit. Okay, saya spray lagi. Okay, come. Okay, boleh ceritakan tentang bau ni mungkin, Puan Anna. Okay, ini bau dia agak intense. Di mana kalau lelaki yang memakainya, dia akan punya karakter yang aku ingin ke hadapan. Aku ingin ke hadapan? Hello, saya di sini. Okay. So, dia nak, dia notice. Bukan attention seeker, bukan. Tapi dia nak ke depan. Sebab ada wangian yang dipakai. Kita just untuk kita bau sahaja cukup. Okay. Tapi this is the humerus, saya tak silap tadi. Orang yang memakan ni dia nak ke depan. Menonjol. Dia nak dia datang orang kenal.
Saya pun susah. Bila tengok ada perfume memang susah. Dia macam ni, macam ni. Dia macam bila dia keluar je orang dah notice dia. Yes, that is. Alright. So sekarang ni kita dah siap semua bauan ataupun ada lagi yang ingin diberikan? Oh, sebenarnya banyak lagi. Banyak lagi. Tapi kalau kita nak explain satu-satu tak? InsyaAllah follow saja di Zandra HQ, kita akan memperkenalkan wangian bersama personaliti yang tertentu. Alright. Pecahkan lagi lebih detail, insyaAllah. Okay, so itu kita dah cerita sikit. Jadi Buena, kita nak jemput ke atas petas. Semua dah ready dengan muka yang sangat merah sini. Kita ada kita ada Q&A. Kita buka kepada pihak media. Dan semua dah saya nak perkenalkan ya. Di atas pentas kita, kita ada Buena Yani, CEO of Dizandra. Kita ada Azrin Rajani, Chief Finance of Dizandra. Encik Safwan Ismail, Chief Operating of Dizandra. Redwan Saputra Tono, itu Director Production of Dizandra. Dan Muhammad Fahimi, Head of Creative and Branding of Dizandra. Untuk bersama atas pentas, untuk jawab apa sahaja persoalan anda, anything that you want to know about Dizandra, apakah inspirasi mungkin atau sebagainya, boleh saya nak jemput. Sebab selepas ini kita akan ada high tea di sebelah. Jadi ini kiranya sebelum kita nak ke high tea. Okay. So if ada soalan, jangan malu-malu. I will pass the mic to you. Okay. Mungkin daripada pihak media ataupun blogger dan sebagainya. If you have any question. Yes, Yus? No. Yeah, yes, no. Dia kata. Okay. Anyone di sini? Baju pinggir di sana. Saya datang ke awak. Bukan sebab awak kat tangan. So ada bau. Bau yang wangi, of course. Okay. Mungkin boleh kenalkan diri. Hi, Syariza dari Cosmo. Mungkin Porena boleh kongsikan mengenai perancangan untuk menembusi pasaran luar dari Malaysia. Maybe boleh kongsi. Mungkin sekarang ni dah ada mengintai mana-mana market untuk dimasukkan. Dan time frame mungkin this year or next year. And soalan kedua, mungkin boleh share berapa target sasaran jualan untuk rangkaian terbaru. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Untuk sebenarnya kita dah ada di Indonesia, di Singapura dan di Brunei. Cuma kita belum secara massively masuk secara meluaslah. Tapi disebabkan permintaan ini ada, cumanya disebabkan packaging. Sebab tu kita kata kita nak rebranding. Dan sebenarnya dah ada yang menunggu, especially untuk China market dan juga untuk Indonesia market. So jadi insyaAllah pada tahun depan kita ada dua negara yang kita akan conquer, insyaAllah. Dan sebenarnya tak dilupakan Malaysia sebenarnya. Sebab itu kami di Zandra telah membeli dua buah kilang untuk kita projek 1 juta botol untuk sebulan, insyaAllah. Wow. Soalan kedua tadi kan, sasaran jualan tahun depan. InsyaAllah kami mensasarkan sebanyak 100 juta ringgit Malaysia untuk pasaran Malaysia sahaja, insyaAllah. Awesome. Baik, soalan seterusnya. Lebih panas dan panas bila kita kira nombor ya. Ada soalan lagi? Mungkin tadi kita dah dapat dua soalan. Any questions apa-apa sahaja tentang fragrance atau sebagainya? Ya, mungkin di belah sana? Di belah sini? Di belah sana? Di belah sini? Ada ke mungkin? Ada. Kawan sebelahnya. Okey. Dan saya nak ingatkan kepada anda semua, semua yang di sini kejap lagi di high tea, ada perfume untuk anda. Yeah, bukan satu, tapi dua. Apa, lima terus? Tak apa, kejap lagi saya akan kongsikan lagi dengan anda. Jadi teruskan, Cik, dengan soalan. Hai, saya Fatihah daripada Sidang Harian. Okey, Puan Erna boleh clarify balik tak? Kilang, dua buah kilang tu di mana? Dan current capacity pengeluaran di Zandra sekarang ni berapa dalam sebulan? Okey, kilang di Bandar Teknologi Kajang. Bandar Teknologi Kajang. Ia adalah kilang baru di sana. Dan juga untuk pengeluaran sebulan sekarang 400,000 botol. Wow. Wow. Nombor lagi. Lagi, terima kasih atas soalan tu. Kita ada soalan lain mungkin? Any questions? Mungkin? Okay. Yang cantik tu dekat situ. East tu. Yep. Hai, Assalamualaikum. Kak Elna, Abang Wan, Safwan, Kak Yin, Gam. Okay, Lia nak tanya.
Okay, saya Lia, stokis Dizandra wants to maju. Okay, saya Lia nak tanya, boleh ke ataupun daripada designer sendiri terangkan dari setiap warna Dizandra tu, kita ada warna gold, kita ada warna black, kita ada warna off-white dan juga kita ada warna burgundy. Jadi mungkin boleh terangkan agar media-media dari sini lebih boleh jelaskan lagi tentang konsep Dizandra ini. Terima kasih. Okay, Assalamualaikum. Pertama sekali saya nak cerita kenapa kita tukar botol tu. Satu, size dan botol tu sendiri sebenarnya sebelum ni masa saya buat design tu, saya pernah refer dekat satu mobile brand lah. Kenapa dia bersize tu? Sebab dia adalah size yang sedap dipegang. Sedap dipegang, compact, dan itulah salah satu benda yang kita nak terapkan. Dari segi color pula, kenapa saya pilih black dengan white dengan Dizandra Gold? Saya panggil Dizandra Gold sebab dia antara copper dengan rose gold. Dia ada tengah-tengah. Dia bukan satu rose gold, bukan copper. Okey. Kenapa? Sebab black tu dia dia macam seductive. Dia ada dia strong. White is purity. Lepas tu dia ada copper tu sini dia wealth. Wealth and burgundy. Kenapa saya pilih burgundy? Sebenarnya pada asalnya kita ada tiga color termasuk copper, tapi burgundy tu kita nak highlightkan sebagai satu color yang betul-betul kontras daripada tiga tu lah. So saya pilih burgundy sebab dia adalah macam prosperity, dia macam rich, dia adalah wisdom, dia adalah semua lah yang betul-betul nampak bright sikit daripada tiga color tu. Itu saja. Terima kasih diucapkan. That was a good question over there. So orang nak tahu kan warna-warna dan sebagainya. Okay, terima kasih. Mungkin ada soalan lain lagi? Saya buka. Yes, yang di belakang sana pakai baju biru. Baju biru ya, sekejap ya. Okay, mungkin saya boleh paskan. Terima kasih. Okay. Okay. Boleh ya, kepada anda yang nak tanya apa soalan, this is the time sebab kita buka kepada anda yang datang hari ini. Silakan, soalan. Soalan saya adalah, sekarang kita tahu Dizandra memang ada buat lucky draw setiap bulan. Jadi setelah ditukar branding sebegini, adakah lucky draw masih lagi diteruskan? Dan soalan kedua saya adalah, Dizandra akan berkembang ke negara-negara lain. Dan adakah lucky draw ini juga akan digunapakai di negara lain juga? Itu saja. Okay, thank you. Soalan pertama tadi, lucky draw kita akan teruskan macam biasa sebab tu dah macam jadi tradisi untuk Dizandra. Kita takkan tinggalkan tradisi kita untuk pengguna setia kami. And yang kedua, jikalau ada di luar negara, kita akan fikirkan macam mana cara untuk lucky draw tu. Sebabnya adalah dia berlainan daripada tempat kita. So agak ni penambahan untuk lucky draw. Bukan sahaja lucky draw kita akan teruskan dengan hadiah yang sangat lumayan, RM5,000 ke atas setiap bulan, tetapi kita ada juga point, collect point. Dan Alhamdulillah hari ini kita punya sistem dah boleh collect point dan dah boleh tahu macam mana nak redeem. Thank you to Laska, our system partner who make the system sangat-sangat superb. Dan sesiapa sahaja yang di luar yang memakai Dizandra boleh collect point di mana satu botol bernilai 100 point dan di situ juga kita boleh redeem terus apa hadiah yang kita akan dapatkan melalui point. Bukan sahaja lucky draw, sebab bagi kita sebelum ini lucky draw dia hanya orang tertentu yang lucky. But then siapa yang memang try mungkin give up sebab tak dapat apa-apa kan, mungkin sebab sekali join ramai sampai 10-11 ribu orang yang join lucky draw. Dan benda ni belum lagi di menjadi budaya, sebab tu kita nak bagi kepada mereka yang membeli Dizandra akan dapat lebih daripada itu, iaitu collect point, dan mungkin akan dapat banyak benda-benda percuma dengan point-point yang diberikan. Hanya scan di belakang botol. Mudah scan je. Okay, I hope that answers your question. Mungkin ada soalan lagi, soalan terakhir mungkin? Ada tak? Ada tak? Mungkin satu, dua. Kita ada pada depan Kak Zai. Okay, come. Okay. Saya nampak Kak Zai tadi terus bau dan bau kan. Okay, come. Okay. I, kalau tak silap, you have inspired fragrance
But collection ini, ini bukan inspired. Yang yang baru launch ni. Actually, okay, kita nak nak cerita tentang bau. Actually, bau this bau sebenarnya tak boleh di trademarkkan. Yes. Cuma dia boleh di rebranding balik. Ayolah, but maksud I, do you still have your inspired fragrances? Dah tiada. Dah tiada. So now you are on your own. Yes. Your own smell. Yeah. Wow. We have our own smell dan lepas ini kita akan keluarkan. That's very brave. Yes. That's very brave. Yes. Because smell fragrances is something very 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 unique, very yes. very personal. Dia unik kepada society. Dia unik kepada seseorang. So how that you say smell? Inspired anymore. Tahu siapakah hidungnya? Okay. Do you have your do you have somebody the nose of Dizendra? Okay. Pemilihan bau kami ambil daripada kami berlima. Yang kami akan kaji bau tu mengikut kesesuaian kereta seseorang. Dan sebenarnya juga pemilihan bau kita kemis tu bukan bukan kamilah. Kami cuma menerangkan apa yang kami mahu dan dia ciptakan bau beberapa bau untuk kami hidung di mana karakter. So adalah hidungnya, adalah nose-nya. Ada, yes. Ada. Oh, okay. Good. But not us. Well, we just give the character. Yes. Then we give character apa yang kita nak, and then baru dia jadikan wangian. Yeah. Gitu. Very brave. All the best for you. To you. Itu dia Kazai. Okay. Alright. Alhamdulillah. Itu dia finishing and soalan yang terakhir pada hari ini. Tepukan untuk Kazai ya. Soalan yang very brave also. Okay. Dan saya nak ingatkan terima kasih kepada semua yang dah menjawab soalan pada hari ini. Tapi mungkin Kezai kalau ada soalan lagi, maybe boleh personally. But now, saya ingin menjemput. Seperti saya janjikan tadi, kita ada lucky draw. Kita nak bagi anda perfume lagi, lebih 300 botol. Dan kita ingin menjemput VVIP, members of the media dan juga celebrity. Untuk ke sebelah sana dulu, kita buat berperingkat-peringkat sebab kiranya kita nak bagi semua orang masuk senang. Okay? Mungkin kita boleh jemput. Alright, kita boleh bersana. Thank you. Ingat ya, saya dah bagi tahu ya, kita ada lucky draw dan jangan risau yang kat belakang tu. Seat ada untuk anda dan anda akan dapat. Saya nak bagi tahu ni, nak bocor rahsia. Bukan satu perfume dalam goodie bag, tapi dua perfume baru guys. Okay, hari ini memang best day lah orang kata. Design dah memang murah lah bagi anda semua. Okay, so kita akan go flow by flow. Kita akan ada Haiti di sebelah dan juga Dayan nak remind kepada anda juga selepas kita ada Haiti, pasal Haiti sendiri pun kita ada lucky draw dan kita ada games. Saya kata dapat dua hadiah kan? Games kejap lagi, kalau anda satu grup terror, satu grup dapat hadiah. Tambah lagi, saya nak beritahu memang banyak hadiah nak bagi hari ini. Okay? Jadi jangan ke mana-mana, kena enjoy sampai towards the end. It's not really the end sebab kita ada lagi selepas tu. Daya memang nak bocor rahsia semua dah ni. Okay. So, yeah, kita tengah susun semua untuk masuk ke dalam. Kita ada Just a Nice for High Tea untuk yang hadir pada majlis di Zanda hari ini. Okay, untuk yang di belakang ni saya tahu, sabar sekejap. Jangan lupa hashtag Let Passion Lead You. Dan kejap lagi saya kata ada lucky draw dan juga yang hadiah tu kita ada game. Dan game tu dapat perfume lagi. Ya Allah, seronoknya. Hai, kita juga live. So you guys, cuma saya bukan nak cakap apa, saya banyak pergi event. Tapi honestly,
Dizandra yang datang one of the best. Now saya faham kenapa Dizandra sangat hebat. Because salah seorang semua daripada anda memang awesome. Okay? Dan sebab tu saya nak awak semua dapat perfume lagi banyak. Walaupun anda stokis, semua orang deserve untuk dapat lebih perfume, kan? Alright. Okay. So sekarang ni kita nak jemput. Slow-slow. Masuk ke dalam. Saya nak bagi tips, eh. Orang kat sebelah tu make sure dia hebat. Sebab kita ada game. Ah, kita set by set, eh. Slow-slow. One row, one row. Ah, semua akan dapat seat. Tapi satu row together. Ah, satu row, satu row. Okay. Okay, row by row, sebab keadaannya, kiranya seorang-seorang akan masuk. Dan semua akan dapat seat, don't worry. Kalau anda ada seat di luar, ada seat di dalam juga. High tea untuk semua. Okey, boleh penuhkan ruang-ruang dan kerusi yang ada sebab dekat belah sana pun ada, eh. Yang paling hujung sana pun ada. Saya pesanlah, make sure yang sebelah awak tu terror tau. Sebab ada game yang memerlukan, bukan memerlukan, memang kena teamwork. Make sure tengok orang sebelah. Tengok orang sebelah, tengok orang sebelah juga. Okey, have your seat. Jangan lupa hashtag kita hari ini, eh. Hashtag let passion lead you. Apa-apa gambar atau video.